Besok adalah Persib Day, ini tanggal 23 Februari 2024 Persib akan bertandang ke markasnya Barito Putra. Wah, menjelang menghadapi besok ya, Persib Bandung menghadapi Barito Putra nih. Alhamdulillah nih, pasukan skuad biru, pasukan Bojan Hodak ini sekarang sudah sampai di Yogyakarta ya. Karena pertandingan sendiri akan dilangsungkan bukan di Banjarmasin di kandangnya Barito Putra, tapi akan dilaksanakan di Yogyakarta, tepatnya lagi di Stadion Sultan Agung Bantul. Karena kenapa dilaksanakan di Stadion Sultan Agung Bantul bukannya di Banjarmasin di kandangnya Barito Putra? Karena stadion tersebut, Stadion Barito Putra, sedang ada dalam renovasi PUPR ya, kementerian oleh pemerintah. Nih ada info dari Persib Bandung hari ini, mudah-mudahan nih bisa memberikan info buat bobotoh semuanya. Alhamdulillah tadi malam atau tadi kemarin sore ya, Persib Bandung skuadnya sudah tiba di Yogyakarta melalui jalur kereta ya. Lumayan perjalanan yang cukup melelahkan, tapi tidak mematahkan para semangat para penggawa Persib Bandung. Bahkan nih tadi pagi para pemain Persib Bandung dan seluruhnya sudah mencoba lapangan atau berlatih di Sultan Agung Bantul nih. Tapi ini ada info yang kurang mengenakan ya. Bobotoh dilarang hadir. Dilarang hadir langsung ke Stadion Bantul Yogyakarta. Kenapa? Karena tuan rumahnya itu adalah Barito Putra dan itu menjadi regulasi PT LIB pada sebelum-sebelumnya juga. Supporter tim tamu dilarang hadir ya, demi menjaga keamanan yang kondusif nih. Buat bobotoh nggak usah khawatir ya, nggak usah sedih, nggak usah bingung. Para bobotoh nonton saja di rumah atau nanti live TikTok di Mang Oni ya, TikToknya Mang Oni nih bobotoh semuanya. Ya, info yang berikutnya, para pemain Persib sudah mulai berlatih dan skuad-skuad yang dibawa oleh Bojan Hodak nih ya, tidak terdapat seorang Abdul Aziz nih bobotoh ya. Alih-alih Abdul Aziz ini ingin menambah jam menit bermainnya, jam terbangnya bersama Persib Bandung, tapi sangat disayangkan ya, ada beberapa Abdul Aziz ini tidak masuk dalam skema Bojan Hodak sehingga ditinggal di Bandung nih. Yang tidak bisa ikut itu adalah Ahmad Juprianto, pemain senior ini lagi mengikuti latihan lisensi ya, kepelatihan AFC B nih. Mudah-mudahan nih Jupe bisa menjadi pelatih Persib di masa depan. Wah, mantap nih. Oke bobotoh, semoga Persib Bandung besok bisa meraih poin penuh, poin maksimal. Kita kasih 2D buat Persib Bandung, doa dan dukungan. Semoga Persib besok bisa menang, bisa merampok poin, bukan mencuri poin ya. Kalau 1 poin mencuri poin, tapi ini 3 poin. Mudah-mudahan 3 poin bisa merampok poin dari kandangnya Barito Putra dan tetap menjaga asa untuk lolos ke fase berikutnya, yaitu championship ya, 4 besar nih. Mudah-mudahan nih bobotoh semuanya, kita doakan ya. Jangan lupa saksikan live di TikTok Mangoni ya, mulai pukul 18.30 besok ya. Persib aing, aing pisan. Wah, wow, oke okay, itu bobotoh info dari Mamang ya kali ini. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.